Berikut ini merupakan jadwal perempat final Piala Malaysia 2023 di putaran pertama dan juga di putaran kedua pada tanggal 15 dan 23 September 2023. Di pertandingan yang pertama ada pertandingan antara Terengganu FC yang akan menghadapi Selangor FC pada tanggal 15 September 2023 live di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Selanjutnya ada pertandingan antara Sabah FC yang akan menghadapi Perak FC pada tanggal 15 September 2023 live di Stadium Likas. Selanjutnya ada pertandingan antara Negeri Sembilan FC yang akan menghadapi Johor Darul Takzim FC pada tanggal 15 September 2023 di Stadion Tuanku Abdul Rahman. Kemudian ada pertandingan antara Kuala Lumpur City FC yang akan menghadapi Seri Pahang FC pada tanggal 15 September 2023 di KLFA Stadium. Selanjutnya di pertandingan yang pertama di putaran kedua ada pertandingan antara Seri Pahang FC yang akan menghadapi Kuala Lumpur City FC pada tanggal 23 September 2023 live di Darul Makmur Stadium. Selanjutnya ada pertandingan antara Perak FC yang akan menghadapi Sabah FC pada tanggal 23 September 2023 live di Perak Stadium. Lanjut ada pertandingan antara Johor Darul Takzim yang akan menghadapi Negeri Sembilan FC pada tanggal 23 September 2023 live di Sultan Ibrahim Stadium. Dan ada pertandingan antara Selangor FC yang akan menghadapi Terengganu FC pada tanggal 23 September 2023 live di Petaling Jaya Stadium.